kita sudah sampai di rest area 207A. Ini rest areanya cukup besar. Ini ada di akhir tol Palikanci. Dan ini Anda bisa istirahat. Dan Anda bisa istirahat di sini sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah Jawa Tengah. Karena habis dari sini, itu di depan Anda sudah memasuki nanti tol Brebes dan seterusnya sampai Semarang. Nah, di sini ada masjid cukup besar, kemudian ada gerai makanan, gerai minuman, lalu ada minimarket, toilet gratis, dan yang penting ada pom bensin yang cukup besar di sana. Buat Anda yang kira-kira bensinnya sudah mau habis, saya sarankan untuk mengisi full di rest area KM207 ini. Jadi buat Anda yang sampai di sini bensin kendaraannya atau mobilnya itu sudah mulai tipis, saya sarankan untuk ngisi full di sini. Ya, isi full di sini. Karena apa? Karena nanti mengarah ke Brebes, Tegal, Pemalang dan seterusnya, itu rest areanya fungsional. Ada pom bensinnya tapi pom bensin portable, dan itu dijatahin biasanya 20 liter doang, dan itu ada cuma 2, Pertamax sama Pertadek. Jadi buat Anda yang mobilnya masih minum premium sama Pertalite, itu agak susah. Hah? Masih pakai premium? Untuk di KM207 ini, all new Livina yang saya pakai nggak perlu ngisi bensin. Karena nih bensinnya masih F. Berapa tuh average-nya? 17,0. Mantap, Pak Eko. Baru saja kita meninggalkan tol Palikanci menuju gerbang tol Mertapada. Ini sudah mengarah ke kawasan Jawa Tengah. Jadi kita barusan meninggalkan wilayah Jawa Barat mau menuju Jawa Tengah. Oke, tak terasa kita akan memasuki rest area KM228A. Wah, ini dulu rest areanya biasa-biasa aja, tapi sekarang kayaknya sudah diperbarui, dipercantik, dibagusin. Tuh, ada musolanya. Musolanya juga lagi dibangun. Kemudian ada gerai makanan, minuman dan sebagainya. Nah, ini masih dibangun nih, tapi lumayan lah. Dulu kayaknya ini rest area yang warung remang-remang nih kalau nggak salah nih. Nah, tapi sekarang udah dibagusin. Jadi sekarang rest area terang benderang. Pembangunan masih ada di mana-mana. Jadi kalau Anda mau istirahat di sini, mau makan di sini, rasanya kok gimana gitu ya? Banyak debu, banyak pasir. Jadi kayaknya sih, ya kalau buat yang puasa nggak ada masalah, bablas terus. Buat yang nggak puasa itu loh, jadi kayaknya suasana buat makan kurang enak karena pembangunan masih ada di kiri kanan jalan. Dan pom bensinnya, wah cukup besar, cukup lengkap, ada Pertamax, Pertadek, Dexlite, Biosolar, Premium. Waduh, masa yang pakai Premium hari gini? Mobil apaan tuh? Oke, kita inspeksi sebentar, langsung kita jalan lagi aja. Jangan lupa di KM228A. Jadi setelah rest area di 207A tadi. Nah, sekarang kita kembali meneruskan perjalanan menuju Jawa Tengah. Teman-teman yang mau mudik ke Purwokerto, persiapan 500 meter belok kiri, Pejagan, Prupuk, Purwokerto. Ngapak-ngapak, terkenal dengan tempe mendoan. Pejagan, Purwokerto, bahkan bisa langsung bablas ke Yogyakarta. Sementara kita mau lurus, ambil Brebes, Tegal, Semarang, jalannya mulus dan sepi. Oke, saya ketemu rest area lagi, dan ini adalah ruas tol Pejagan Pemalang. Ini kita ada di rest area KM252 ya. 252 ya, betul. Rest area 252. Nah, di sini nggak ada pom bensin. Jadi ada cuman tempat ada musola, tempat makan minum dan nggak ada pom bensin. Nah, biasanya pom bensinnya seperti itu.
Nah, coba kita mendekat. Nah, ini namanya pom bensin fungsional atau pom bensin darurat. Biasanya nanti truk Pertamina-nya tuh di sini. Nah, biasanya truk Pertamina itu nongkrong di sini buat siapa yang mau beli bensin. Karena bensin saya masih full, saya lanjut lagi aja. Nah, saat ini saya sudah memasuki wilayah Brebes. Di belakang saya Brebes Timur dan sebelumnya adalah Brebes Barat. Oke, perjalanan kita lanjutkan lagi. Ke kiri Brebes Tegal, ke kanan Tegal Pemalang Semarang. Area di kilometer, sebentar nanti saya cari, tapi yang saya mau kasih tahu di sini ada gerai makanan minuman. Lalu kita maju lagi. Nah, ini banyak yang jualan telur asin nih, karena ini udah masuk kawasan Brebes Tegal. Terus ada minimarket, lalu ada musola. Ini rest area KM275A. Ini setelah melewati Brebes Timur ya, 257A. Oke, kita maju lagi. Ternyata ada pom bensin, tapi pom bensin fungsional. Nah, itu dia tuh. Tuh, coba berhenti sebentar, Bu. Hop, biar kelihatan. Nah, ini dia nih. Maju lagi. Nah, ini. Hop, hop. Nah, ini. Pom bensin fungsional. Oke, kita berangkat lagi. Habis dari Kota Pekalongan itu ada rest area namanya Candi Areng KM344, tapi saya lihat tadi permukaannya masih tanah semua, tanah merah, tapi sudah ada warung-warung. Kalau menurut saya lebih baik dihindari saja, takutnya hujan, becek, belum ada toilet dan segala macam. Kalaupun makan pasti kotor, banyak sampah. Nah, mendingan gak usah mampir lah, bablas aja, bablas. Cari rest area yang benar-benar sudah permanen atau semi permanen. Kita lihat rest areanya KM391 lagi dibangun. Tuh, lagi dibangun. Coba kita lihat. Menuju ke Kota Semarang. Nah, ini dia nih. Udah buka. Nah, coba kita sambangin dulu, kita sambangin ada apa, tempat istirahatnya. Rest area masih semi permanen nih kayaknya. Rest area UMKM KM391. Oh, ada ATM, ada tempat makan, minum, tempat UKM. Ada Soto Kudus, gurame, aduh. Oke, kita parkir dulu, kita sidak dulu ada apa aja nih. Oh, ada oleh-oleh. Jadi kalau Anda mau ke Semarang, mau pulang kampung lewat sini, bisa beli oleh-oleh di sana. Oke, kita tinggalkan rest area ini. Nah, ini SPBU-nya nih, darurat nih. Kalau menurut saya hindarilah, hindari. Jadi takutnya ngantri panjang, dapatnya cuma berapa liter doang. Dan All New Livina ngisi bensin? Oh enggak, masih separuh lebih. Kita bablas lagi ke Semarang. Di sebelah kiri kita lihat rest area KM429. Ini adalah rest area terbesar, paling besar, paling komplit. Fasilitasnya banyak banget. Dan kita coba mau lihat apa aja.
setahu saya ini udah paling lengkap ya. Makan, minum, musola, toilet, gerai makan, gerai minum, full, komplit. Nah ini, tapi setelah ini kayaknya gak ada rest area lagi. Nanti ketemu lagi mau masuk kota Salatiga. Dan rest area di dekat kota Salatiga itu cuma lapangan gede doang buat parkir. Ada pusat oleh-oleh, ada SPBU, udah wah komplit lah di sinilah.